Saya bagi tahu awak, saya benar-benar sangat benci dengan orang macam ni. Keluar bermain dengan mereka dan mereka masang wajah yang murah. Tunjuk muka-muka yang macam tu. Apabila kita tanya dia, kenapa dengan awak? Mereka akan jawab, tak ada apa. Saya tak ada apa-apa pun. Tapi mukanya murah. Tapi muka tunjuk dengan jelas bahawa ada sesuatu yang tak kena. Namun bila ditanya, tak mahu bagi tahu. Bila ditanya lagi, oh rasanya perjalanan hari ni semua sangat bosan. Bila kita keluar sama-sama lah. Katanya outing ni sangat bosan. Perjalanan yang ada ni membosankan. Lepas tahu je, memang saya benar-benar marah lah. Kenapa tidak memberitahu dari awal? Kenapa keluar dengan pasangan okey, tapi dengan kita, muka mesti suram je. Bila ditanya lagi, kenapa dengan awak? Kenapa tak senyum? Mereka akan jawab, saya memang begini. Kalau tak senyum, memang begini. Annoyingnya. Kan? Saya telah bersama anda begitu lama, 7 atau 8 tahun. Adakah saya tidak tahu bagaimana rupa anda ketika tersenyum dan tidak tersenyum? Tidaklah anda merasa sangat tidak puas hati dengan jenis orang seperti ini. Kalau awak, puas hati tak? Saya sangat tak puas hati. Saya pun sangat tak puas hati. Atau mereka berkata, saya tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Tetapi tidak mahu beritahu apa yang sebenarnya berlaku. Akhirnya mereka berkata, oh, saya rasa anda tidak melakukan sesuatu dengan baiklah. Ya Tuhan, bolehkah anda tidak bersikap seperti ini? Jika anda berada dalam situasi ini, tidakkah anda merasa tidak puas hati? Pasti anda akan merasa tak puas hati, kan?